guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jiki Putih Rulan, di channel Receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction BTS yang membawakan lagu For You. Ini ini live-nya guys ya. Waktu itu saya udah nonton ya versi rekamannya, keren parah. Dan sekarang ada yang request ini di sosial bus saya. Jadi tim saya mengirimkan judul ini. Jadi saya pun udah nggak sabar pengen nonton. Sebenarnya harusnya kemarin ya saya udah buat video reaction ini, udah post ini. Tapi guys, kalau kalian dengar suara saya mungkin agak aneh, karena apa? Karena saya ini ada sariawan di sini. Ampun. Walaupun belum sembuh, tapi ya udah saya coba paksakan ya guys. Sehari ini sih agak lumayan. Kalau kemarin itu sakit banget. Aduh, jadi saya kemarin tuh libur buat video reaction. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan seperti apa. Mudah-mudahan ini aman, tidak kena blokir, tidak kena copyright. Copyright sepertinya pasti kena copyright, tapi semoga nggak diblokir ya guys ya, karena KBS ini agak-agak serem juga loh. Nah, kita siapkan videonya. Ini dia guys. Oke, langsung saja ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wow. Wih, rame banget. Ini kan terbaru kan guys. Nanti kalau misalnya ini kena copyright atau kena blokir, akan saya tipisin gambarnya guys ya. Jungkook. Wih, mereka ini nggak ada yang visualnya oke-oke semua guys. Enak banget dong. Aduh, langsung dijawab sama Jin lagi. Keren banget ya, bukan? Ternyata lagu itu ada fanchant-nya gitu ya di bagian depan, guys. Oke. Jin, ulang, mundurin biar nggak kelewatan. Yo. Wow, Jin ngambil suara dengan merdu dibalas dengan run yang di revenge run yang dimainkan oleh Jungkook. Yes, Jin dan Jungkook. Ini lagi. V. Oke. Aduh. Lagi. Guys, di sini terdengar dengan sangat jelas mereka nyanyikan secara live lagu ini dengan kekuatan dan warna vokal mereka masing-masing, saling berjawab-jawaban, saling mengisi. Yes. Jimin mainkan. Yes. Wow, tar dulu guys. Jimin lagi dengan suaranya yang halus, lembut, penuh rasa, itu enak banget. Low range itu dapat banget tuh. Enaknya RM ngambil low note-nya gitu ya, dengan santai gitu ya, dengan seperti biasa ya, karakter vokal yang full resonansi yang dimainkan oleh RM selalu berhasil guys. Staccato. Oke. Yes, tuh dia buka mulut tuh nggak setengah-setengah guys. Saya suka dia pada saat ada part yang dia harus resonansi, oh, buka mulut bener guys, walaupun dia nge-rap ya. Ini kalau ngambil nada-nada tingginya juga enak loh guys, dengan karakter suara beratnya itu. Jimin. Oh, Jungkook lagi.
Guys, Jimin ngambil nada sama kayak V kan? Nada itu sama, guys. Note-nya tuh ibaratkan note-nya tuh di sini. Ini note-nya Jimin. Ini note-nya V. Sama note-nya, tapi karakternya berbeda. Mereka nembak note-nya tuh sama, guys. Tapi karakternya beda, guys. Sehingga itu yang membuat indah. Ditambah lagi Jungkook nih. Jungkook langsung menjawab di belakang dong. J-Hope, yes. J-Hope nih beda lagi dia, guys. Dia ngambil ngehusky nada rendah sambil agak setengah nge-rap setengah bernyanyi gitu. Dia juga sesuatu loh J-Hope ini. Dan gayanya tuh asik, guys. Gaya nyanyinya tuh asik, pembawaannya. Lihat nih. Lihat. Wis. Asik. Asik. Itu kan. Selain bernyanyi, dia punya pembawaannya juga asik dong. Jeez. Suga. Jadi kalau mau nyari lengkapnya vokal, bukan vokal lain, rap line di grup-grup gitu ya, BTS ini benar-benar komplit, guys. Mereka ada yang karakternya bulat, ada yang karakternya agak-agak lebar gitu ya, ada karakternya bernada, itu ada di BTS ini, guys. Dia komplit mereka. Asik. Oke, V pegangan tangan sama RM, dan pada saat V ngambil note-note bawah yang agak-agak sedikit spoken begitu, guys, cocok banget tuh, ini. Guys, Jin, mainkan Jin, guys, dibalas V. Ntar dulu, merinding. Mainkan dinamikanya bagus banget, terus pindah ke falsetonya enak banget. Tadi V juga ngambil nada yang agak tingginya enak juga, guys. Aduh, berdinamika banget, guys. Jungkook ngambil modulasi, guys. Modulasi diambil Jungkook, keren banget. Itu susah nada itu, guys, karena dipegang Jungkook nih nada nih modulasi perpindahan nada dasar. Keren. Ntar dulu, nanti kita mundurkan dikit. Pakai rasa banget, guys. Klimaks lagu dapat banget tadi Jungkook nyanyikan, dan dia kasih run ornamen-ornamen indah itu, guys. Dan langsung dijawab oleh Jimin lagi dengan suara halusnya nih. Wow. Wow, astaga! Itu V. Kok heboh sih, guys? Itu V ngambil halus gitu, terus terdengar suara, ada suara tiga. Sepertinya Jimin yang ngambil nyambung untuk harmonisasi suara V ini nih. Tuh. Bagus banget. Keren banget dong.
ini live-nya ternyata sekeren ini. Sekeren ini ternyata live-nya. Sekeren ini ternyata live-nya, guys. Wis. 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 Sudah. Wes, Jimin. Oke. Jin. Jin. Wes, J-Hope, RM. Oke, habis ya guys. Habis. Iya. Thank you banget ya yang udah request ini. Keren banget, keren, keren, keren banget guys. Dan dari kemarin tuh sebenarnya banyak yang bilang, coach coba lihat lihat apa versi mereka live bawa lagu ini, dan ternyata bener guys, keren parah dong, keren parah. Aduh, dah udah banyak banget saya ngomong tadi guys, jadi kalian boleh ulang lagi kalau kalian pengen dengar apa yang saya udah utarakan dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, kalian juga boleh request, dan jika kalian pengen video idol kalian di notice seperti ini, kalian boleh request di sosial pes, akan saya tinggalkan linknya di bawah guys ya. Dah, terima kasih. Kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction BTS agar semakin banyak menonton BTS, semakin semangat juga untuk membuat video reactionnya. Follow Instagram saya, Jackie Putih Rulan, dan TikTok saya, Jackie Putih Rulan. Terima kasih, dadah.